Oke, Pak. Ini jadi apa di kebunnya ini memang pohonnya ada banyak ya, Pak? Banyak. Jumlahnya sampai ratusan. Oh, ratusan nih. Ratusan. Nah, untuk anu, Pak. Tadi kan saya sempat ambil beberapa contoh itu yang menarik dan banyak ukuran, banyak bentuk. Nah, untuk ngomongin harga, Pak. Kita ngomongin harga untuk yang di kebun ini saja itu mulai berapa sampai berapa gitu, Pak. Oke, teman-teman penggemar saya yang berbahagia. Kalau saya ditanya masalah jual, memang saya itu penjual. Memang penjual ya. Memang penjual. Di tempat ground saya itu ada 3 tempat. Oh, tempat ngegroundnya? Ada 3 tempat. Groundnya ada 3 tempat. Ya, tapi yang paling besar bagus ini. Ya. Sini itu yang paling besar. Yang paling besar. Ukurannya saja ya, ukuran saja. Panjenengan pencinta bonsai meluk tidak cukup. Ya, ya. Kalau sampean meluk tak tambahi 1 kilan ini ketemu gini gratis lebih besar. Itu kalau ditanya harga yang sudah jalan, ya. Milih yang terbaik, yang di ground sini, milih itu yang sudah terjual laku, itu tidak ngomong real. A33. 33. Iya. Iya. Real. Jadi bawa duit 33 juta boleh milih. Boleh milih. Yang ada di kebun ini. Di kebun ini. Nah, untuk minimalnya, Pak. Minimalnya kalau minimal kan mestinya ya tidak yang terbaik. Ya, ya 10 ada. Bahkan nanti kalau yang jelek pun ya di bawahnya 10 ada. Oh, begitu. Iya. Ya, ya, ya. Pokoknya di sini asalkan nembung minta sakake tak kei. Tapi harus sekasihnya loh. Gitu. Itu ya. Saya ngomong yang standar saja, ya, ya. Bukan. Ini pokoknya yang ini tadi milih. Oh, ya. Tapi yang apa itu ground-groundan. Nah, yang ground-groundan ini ada itu ground atau enggak ada buktinya minimal. Jadi bisa ya, menyesuaikan dananya misalnya saya bawa duit 15 juta nanti dipilihkan yang harga segitu gitu, Pak. Oh, turah. 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 Bisa dapat 3 ada. Oh, gitu bisa dapat 3. Iya. Atau dapat 1 yang iya, ya pokoknya sesuai dengan harganya lah gitu aja. Oke, pokoknya saya berani jual, berani beli. Iya. Iya.